Dalam kurun waktu 14 hari ke depan, Satlantas Polres Labuhan Batu menggelar operasi zebra, di mana dalam operasi ini, personil yang bertugas nantinya dituntut lebih memprioritaskan tindakan yang dapat menekan penyebaran COVID-19 atau justisi. Kapolres Labuhan Batu AKBP Anhar Arlia Rangkuti mengatakan, pada masa pandemi ini, operasi zebra yang akan berlangsung 14 hari ke depan akan lebih ke kegiatan justisi guna mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan prokes agar pandemi cepat berlalu. Selain itu, pada operasi zebra, personil yang bertugas harus memberikan edukasi dan membangun disiplin masyarakat untuk patuh dan tertib berlalu lintas serta mematuhi prokes guna memutus penyebaran COVID-19. Jadi pada saat hari ini kita sedang melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi zebra. Operasi zebra ini akan dilaksanakan selama 14 hari. Yang dulunya operasi zebra ini lebih mengedepankan dalam kegiatan lalu lintas. Namun negara kita pada saat ini sedang mengalami pandemi. Jadi kegiatannya adalah dalam rangka diskusi penertiban masyarakat dalam penggunaan masker, kemudian melaksanakan prokes kesehatan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampubolon melaporkan.